Oke, informasi lainnya Saudara, RSUD Kabupaten Tangerang menyiapkan pendampingan psikologi bagi para calon anggota legislatif atau caleg pemilu legislatif 2024 yang gagal. Tidak hanya itu, ruang rawat inap pun disediakan bagi caleg yang tidak terpilih dan mengalami gejala stres ringan. Dua dokter spesialis kejiwaan sudah disiapkan beserta dengan tenaga medis yang berpengalaman. Tidak hanya tim medis ruang untuk rawat inap sudah disediakan dengan kondisi pasien tertentu seperti cemas, tertekan dan susah tidur. Namun untuk kondisi pasien dengan tingkat berat dirujuk ke rumah sakit jiwa. Calon-calon legislatif -calon ini akan mengalami suatu perubahan dalam emosi atau perilakunya atau pikirannya ya, apabila dia tidak Terpilih, ya, nah, kita dari Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang sudah siap untuk menerima apabila uh, ada uh, calon legislatif ini mengalami uh, perubahan dalam emosi, pikiran, atau perilakunya, ya, uh, atau mengalami gangguan, lah, istilahnya, ya.